Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul abdul amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kipoto selaku kepala SMK Kabupaten yang lama, yang saya hormati Bapak Prihatin Widianto beserta Ibu selaku kepala sekolah yang baru, Bapak Ketua Komite beserta anggotanya, yang saya hormati Forkom Pincang Kebasen, yang saya hormati undangan Bapak Kepala SMP maupun SMK yang berada di sekitar Kebasen. Juga tidak salah lupa yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan dari SMK Negeri 2 Purwokerto dan juga teman-teman guru dan karyawan SMK Negeri Kebasen. Serta salam tidak lupa mendasar kita tunjukkan pada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal dhulumati ila nur, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami di sini selaku wakil dari guru karyawan SMK Negeri Kebasen yang berjumlah 66 orang Pak Ibu. Jadi masih kecil. Tadi Pak Makul kalau di SMK Negeri Kebasen sekitar 150, kita baru 66 orang. Kami dengan sangat terbuka dan senang hati menerima Bapak Widi selaku kepala SMK di sini, dan kami siap untuk selalu bekerja sama memajukan SMK Negeri Kebasen. Sedikit yang perlu Bapak Ibu diketahui bahwa kami berjumlah 66 orang, itu terbagi 50 orang guru dan 16 karyawan. Di mana 50 orang guru yang berstatus PNS itu baru 21 termasuk Pak Widi nanti. 21 orang PNS-nya. Sedangkan yang 29 itu GTT. GTT provinsi 17 orang. Yang lain GTT komite. Yang PNS alhamdulillah baru 2 orang. Yang 14 masih yang 13 GTT PTT provinsi dan 1 orang PTT komite. Jadi itu yang mungkin nanti menjadi gambaran sekilas buat Pak Widi selaku kepala sekolah yang baru. Tapi dengan demikian kami selalu siap insya Allah bersama-sama membangun dan memajukan SMK Negeri Kebasen. Tidak bijak kalau saya panjang lebar, kemudian saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.